Self, welcome back to my channel and welcome to this video. Di video kali ini gue mau sharing ke kalian gimana caranya tampil flat kayak gini ya, langsung jadi yang bener-bener glam banget supaya bisa bikin rambut kita yang lepek ini ya bisa jadi bagus dan cuma hanya dalam waktu 1 menit aja. Jadi bener-bener gampang dan cepat pastinya. Jadi kalau misalkan kamu buru-buru, kamu bisa lakukan teknik seperti yang gue lakukan saat ini. Dan di video kali ini, gue mau share ke kalian tentang ini dia, Ellipse Dry Shampoo for All Skin Types yang Breeze ya, yang hijau. Dia jadi ada dua ukuran dan kayak gini buat ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian penasaran gimana caranya bisa tampil lebih glam dalam 1 menit tanpa harus keramas dan blow rambut, jangan kemana-mana, tetap di sini dan kita akan mulai ke videonya. Kalian pasti tahu banget dong kalau gue karena sering dicat rambut ya, terus akhirnya gue berusaha untuk tidak keramas setiap hari. Nah, kesulitannya adalah waktu tidak keramas setiap hari, rambut jadi lepek kayak gini. Terus udah gitu jadi kayak malas kemana-mana. Padahal sebenarnya sih harus pergi ya, cuman ya itu dia, gak ada waktu buat keramas. Tapi sekarang gue punya cara yang paling cepat, mudah, dan bener-bener murah banget. Jadi gak perlu ke salon, gak perlu luangin waktu banyak. Kamu tinggal pakai Ellipse ya. Ini namanya Ellipse Dry Shampoo for All Skin Types. Yang gue punya ini yang Breeze, dan dia punya dua ukuran. Satu yang 200ml dan yang ini isinya 50ml. Ini untuk dimasukin ke pouch gitu atau kemasukin ke tas. Jadi pada saat jalan-jalan kalau misalkan agak lepek lagi, tinggal disemprot-semprot aja. Kalau yang besar itu kurang lebih 50 ribuan dan yang kecil itu 30 ribuan. Dan kalau misalkan kamu penasaran, pengen coba, kamu bisa dapetin di Watson ya, di Aeon, terus di official store-nya Kino, di Lazada dan Tokopedia. Nah, sekarang gua akan kasih lihat ke kalian gimana caranya tampil flat kayak gini dan kita akan rubah ke glam. Nah, jadi gue tinggal ambil aja dry shampoo dari Ellipse ini. Dan yang pasti kalian harus semprotnya itu 30 cm jauhnya, terus disemprotinnya ke kulit kepalanya supaya mengurangi lepek di rambutnya. Nah, setelah disemprot semuanya, kita agak-agak pijit ya si kulit kepalanya. Oke, kalian bisa udah mulai lihat dong segimana kelihatan segernya rambut gue. Dan sekarang waktunya kita style rambutnya sesuai dengan style kita masing-masing ya. Nah, kayak gini hasilnya setelah gue sisir dan gue rapiin. Jadi rambut lepek gue sekarang udah kembali seger, gak usah ke salon, ke Ellipse Dry Shampoo. Dan si kecil ini bisa nemenin kamu buat jalan-jalan. Jadi kalau misalkan kamu pergi, kita bisa bawa dia, tinggal masukin ke tas, udah gitu aja, gampang teman-teman. Cuma 1 menit pakai Ellipse Dry Shampoo yang harusnya keramas, gak perlu keramas, gak perlu blow dry, dan kita siap pergi. Jadi mudah-mudahan di video kali ini kalian senang banget dan mudah-mudahan yang pasti infonya bermanfaat. Dan kalau misalkan kamu suka, selalu gue ingetin, jangan lupa di like dulu video ini, subscribe ke channel ini, aktifin notification bell-nya, dan jangan lupa bahagia. Sampai ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Bye!